Hai, nama aku Mary Merlina, asal dari Kuningan, Jawa Barat. Saat ini aku sedang mengikuti giveaway dari Jawab ET mengenai sosialisasi tentang 3M. Untuk penanganan virus corona yang saat ini sedang mewabah di negeri kita, kita harus menerapkan prinsip hidup 3M dalam kehidupan baru kita, yaitu pertama, M pertama, memakai masker. Jangan lupa untuk selalu memakai masker kemanapun Anda pergi. Bila perlu, masker medis di lapis pertama dan masker non-medis di lapis kedua. M yang kedua yaitu menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak aman dengan orang di sekitar kita maksimal 1 meter. M ketiga yaitu mencuci tangan dengan air mengalir memakai sabun atau bisa juga mencuci tangan dengan hand sanitizer kemanapun kita pergi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mairani Eka Saputri, asal saya dari Bandung Barat. Mari kita berkontribusi membantu pemerintah untuk melawan COVID-19 dengan cara melakukan gerakan 3M. Gerakan 3M yang pertama yaitu memakai masker. Jangan lupa pakai masker jika hendak keluar rumah. Lebih bagus lagi jika mengenakan double masker. Gerakan 3M yang kedua yaitu mencuci tangan, atau kalian bisa gunakan hand sanitizer saat hendak memegang barang-barang ataupun saat berkegiatan di luar ruangan. Pakai juga saat di transportasi umum ya. Gerakan 3M yang ketiga yaitu menjaga jarak minimal 2 meter, terutama saat kita mengantri di tempat umum. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan stay safe. Halo, nama saya Ahmad Patoni, asal daerah Pandeglang, Banten. Saya sedang mengikuti kompetisi Jawab ET tentang sosialisasi 3M. Yuk simak videonya. Cara mencegah COVID-19. 1. Menggunakan masker. Kayak gini, gak banget nih yang benar. Pakai masker yang berstandar. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu. Baiknya mengganti masker setiap 4 jam. 2. Mencuci tangan. Cepat amat nih yang benar. Cuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Pakai sabun yang berstandar. Bisa juga pakai hand sanitizer. 3. Menjaga jarak. Hei, udah lebay juga, nih yang benar. Menjauhi dari kerumunan. Jaga jarak sekitar 1 meter. Yuk lebih disiplin lagi untuk mencegah penyebaran.